Oh, ini Budi masih masih tidur kali Budi tuh. Ini aneh berangkat duluan deh. Nggak ada yang ketinggalan aman? Ya. Tadi Bang Somad di sini nih. Aneh kemarin kok nggak ada ya? Mana dia ya? Eh Bang Somad, di mana kamu? Oh udah geser dia di KPK lagi malah di belakang ini mah di kuburan TPU. Sedemen banget di kuburan si Somad. Gua bingung. Katanya di Blok M sepi. Dia ngapain ke kuburan? Kuburan makin sepi lagi. Ih, kadang-kadang si Somad mah. Aman gak ada ketinggalan? Aman. Yuk, makasih banyak. Oh, enggak apa-apa. Oh iya, kalau tahu namanya siapa? Oh, aku namanya Dewi. Oh, Dewi. Salam kenal ya. Salam kenal. Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku. Sudah cukup lama engkau ungkapkan isi hati. Oke, kita makan sejenak nih, Cing. Makan di sini, Cing. Ya, kita makan, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Indra Babski. Sebelum beraktivitas, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga kita diberi kemudahan dalam bekerja, kesehatan dalam bekerja, rezeki yang melimpah, rezeki keuangan yang melimpah, rezeki kesehatan, dan semuanya. Amin. Ya Rabbal Amin. Waktu kita unbeat di hari Selasa, tanggal 9 ya, ganjil. Semoga hari ini berkah selalu, amin. Sudah menunjukkan di jam 6 ya, jam 6 lewat 2 alus kita waktu on beat dengan saldo dimulai dengan saldonya sekitar 170 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim, on beat. Aktifkan dan selamat bekerja. Oke, baik titik jemput sesuai map ya. Mohon ditunggu baik saya ke sana. Oke, dibalas dengan customer-nya. Alhamdulillah, Cing, pagi-pagi ini kita mendapatkan dua tujuan ya. Ini tujuan pertama di daerah Kemang ya, Bangka gitu. Keduanya di daerah Gambir. Kayaknya cukup lumayan lah, 53.000 dua tujuan ya, kita sikat dulu, Cing. Bismillah, Cing, semoga berkah selalu untuk hari ini. Jemputnya aja berapa kilo nih, Cing? Jemputnya 2 kilo, 3 kilo kurang malah di pinggir jalan 6 menit. Oke, OTW, masih lancar nih. OTW tuh udah mulai rame tuh, udah mulai rame, anak sekolah, anak berangkat pada berangkat sekolah. Ayo kan kita cepet, semangat. Tumben nih, Cing, pagi-pagi ngebeatnya kan. Tahu tadi nongkrong nih Budi masih tidur kali Budi tuh. Ini aneh berangkat duluan deh. Karena aneh kan bukan anak bandara, jadi kan nenek di bawah. Yuk kita gas. Ini belum nyala ternyata ya. Oh, belum nyala mobilnya, Cing. Aduh, sampai lupa kita nyalain mobil. Posisi masih lancar jaya, Cing, lancar jaya.
Kalau pagi-pagi mah lancar deh. Lancar kalau pagi-pagi mah halus. OTW titik jemput. Udah nih. Ketaki dulu ya. Enggak tahu iya pokoknya di situ. Oke, cing, alhamdulillah sampai dengan selamat di daerah perkantoran ini, bukan perkantoran. Wah, ini Dirjen mau parkir, Bro. Pak Dirjen ya, siap Pak Dirjen. Mau parkir, gua lupa gua mata parkiran di, ya kan. Pak Dirjen ya. Kita dawab dulu yuk. Oke, sampai tujuan dengan selamat di dua tujuan ya. Dua tujuan ya kan. Halus ini tidak tagih karena dia pakai GoPay, cuy. GoPay. Oke, selesaiin dan waktu kita cari order lagi. Trip pertama ini ya luar biasa ya, cing, karena apa ya? 1 jam ya. Sekarang udah jam 7.11 ya. 1 jam. Karena dua tujuan, cing. Ya udah nggak masalah lah. Yang penting kita ini, gue pikiran gue tadi ke Wai Tasim, coba kita ke Wai Tasim. Pikiran aneh, cing, makanya gue cocol itu ke Wai Tasim. Wah, bandara lepas nih, iya kak. Waduh. Posisinya lagi di berada di Tugu Tani, cing. Tugu Tani. Daerah Cikini Menteng ini cukup ramai, lancar, orderannya juga menggoda gitu, menggoda. Oke, dilanjut, cing, kita aktifkan Grabnya, cing, Grabnya kita aktifkan nih. Oke, ini lagi berada di daerah stasiun Gondangdia, cing, di sini, cing, stasiun Gondangdia. Kenapa ya jemputnya jauh-jauh banget ya? Jemputnya jauh-jauh berarti orderan sini sepi ya? Kecing, aneh dapat order nih, cing. Ini tujuh jemputnya di sini, tujuannya ke deretan RCTI kalau nggak salah ada nih, Perjuangan. Ini pokoknya deretan sini dah ya. Dengan harga 48.000, cing. 48.000 ya kita bawa, cing. Halo, bisa jemput pak, baik ditunggu, santai aja dong, bro, santai bro. Oke, dari stasiun Gondangdia meluncur ke Jalan Perjuangan, arah balik nih, kita nyari di sana aja, di sini artinya kecil-kecil, nggak apa-apa dapat pentalan di sana, cing. Waduh, butuh perjuangan banget ini mah. Ini ada apa ini ke kanan? Aneh ke kanan ini, bukan ke kiri. Rame bro. Rame. Rita ya, Rita? Iya. Oh. Oke. Mana sendiri aja? Tunggu Tata dan Ade. Oke. Ke kebun jeruk ya. Iya, benar banget. Iya, benar Rita, Kak Rita. Ambil tas dulu. Baju sekolahnya mana? Nah, oh dia hari ini olahraga. Olahraga. Ada tolnya enggak sih? Ada. Oh, mau lewat tol gitu. Iya. Oke, siap. Biar keluar langsung kebun jeruk ya. Iya. Oke, cing, alhamdulillah kita udah sampai dengan selamat di daerah Kebon Jeruk, cing, Jalan Perjuangan.
masuk terus lo orderannya lo, turunkan. Tidak tolnya pakai customer. Di jalan perjuangan anjing. Kalau dapat pondok indah lumayan. Masa ke situ sih? Jadi kita nyalain onbeat dulu deh. Wah, nanggung banget 40.000 ya. Tadi arti 11.000, artinya 11.000 gitu. Tapi tujuannya lama menyeramkan. Oke, dilanjut cing, kita jemput nih cing. Oke, dilanjut cing, dapat orderan Gojek nih. Tujuannya sih enggak jauh lah ya, balik lagi ke Pelbak Gandaria. TikTok aja nih. Nah, potongannya cakep nih, ceban doang. Nah, ini baru cing. Walaupun argonya nggak terlalu besar ya, 40 ribuan kalau nggak salah, tapi jemputnya lancar. Kita nganterin juga lancar. Ini udah double tech cing. 40 ribu ya, worth it lah ya. Borongan. Bisa aman udah. Aman enggak ya? Oke. Iya, Pak. Oh ya, ada barang tadi ya. Aman cing, alhamdulillah cing, sampai tujuan dengan selamat di Gandaria Pakubuana. Lanjut sampai tujuan dengan selamat. Tidak mau nagih karena tunai. Lanjut ya, bintangnya bintang 5 tunai. 48.000 ternyata, 48.000. Oh iya, tadi gua opin. Tadi masuk mulu orderannya cing, orderan masuk mulu. Ini baru 3 order cing, baru sekitar 160 ribuan lah ya. Alhamdulillah. Tapi ini salah prediksi, ya enggak masalah lah, mau salah prediksi, salah teori, salah di lapangan ya enggak masalah ya, namanya juga jalanan ya macet ya. Nah, kerja di lapangan begitu pasti ada melenceng-melencengnya cing. Nah, ini mau nyari arah bandara cing buat nutupi kesalahan kita nih. Kesalahan gua tadi waktu ini terbuang. Karena tadi ya udahlah. Mau gimana lagi? Karena gua paling keselnya apa? Setting tujuannya sampai jam 11 nih. Jam 11 sudah enggak ada setting tujuan nih si Gojek. Waduh, berabe. Di sini sepi ya? Gojeknya, aduh sepi banget kalau di setting tujuan ya. Kagak ada perbunyian kalau di, aduh lepas aja deh. Wow. Oke cing, kita dapat cing orderan cing. Ini tujuannya menuju ke, alhamdulillah cing dapat orderan ke Kuningan cing, ke Kuningan. KPK kayaknya nih, KPK. Ya deretan Kuningan lah ya. Orderannya ini adalah Gokar Komfor. Ih, tunai lagi, barang bagus, perkalian 1,42, kenaikan tarif 16.000. Ih, potongan ceban lagi 66.000 nih. Halus nih, gocap berat ini. Ada sekitar nunggunya 10 menit lebih. Lama pokoknya dah. Yang penting kita jemput dulu deh, jemput. Semangat. Lokasi untuk penjemputan kita muter balik, tapi ini kan lancar tuh. Jemputnya juga enggak jauh banget, cing. 1 km lagi nih cing, 3 menit, aman, halus. Yep, ibu. Ya, amin. Bismillah. Si bang. Ya. Apa tuh? KPK. KPK. Ya. Assalamualaikum.
Bang ya. Iya, Bu. Oke, cuy, kita dapat orderan. Kita drop off dulu, cuy, di KPK ini, KPK Merah Putih. Oke, tadi pakai apa namanya ya? Parkir 5.000. Jadi argonya itu 71.500. Posisi daerah Kuningan, Haya Rasuna Said, BTN, belakangnya KPK, cing. Tuh, KPK, cing, KPK, KPK, KPK. Ini di KPK rame banget ya yang nyender. Ini nyari kakap apa supir pribadi ya? Bah, alhamdulillah cing dapat orderan cing. Belum kita belum jalan udah dapat orderan lagi. Ini tujuannya sih oke sih ini. Ini Jalan Palan, oh PTRan ini. Belakangnya Pondok Indah ini. Gokar Komfort lagi cing. Halus dah kita bawa. Gonya 65.600, kenaikan tarif 9.000, perkalinya 1,16. Gas lah, gas. Ini 60.000, 65. Ini estimasi 35 menit nyampe lah. Ibaratnya 45 menit kita pekerjaannya ya, jemput sama nganternya 45 menit lah, nunggu-nunggu penumpangnya kan. Kita nyari lagi jam segini masih ada tektokan ke Jakarta, cing. Semoga dapat lagi yang 60 gocap ya. Jadi pas lah, yaudah setting tujuan gak kepake berarti ya. Sayang banget ya. Yaudah kita gas jemput dulu. Kalau di Jakarta ada KPK, ada dua nih KPK, yang gedung lama sama Merah Putih. Pokoknya begitulah nih KPK juga tuh. Kita belok kiri cing. Ane bingung, tower yang mana ya, ini jadi lewat sini. Lewat sini kali, ada LKPP malah. Di mana lagi ini? Iya, Bang Bill ini. Ya. Oke, lanjut. Saya pertama kali di sini makanya nanya tadi bingung. Iya. Pokoknya daerah veteran nih ya, Bintaro. Bintaro. Yuk, makasih banyak. Aman gak ada ketinggalan? Iya. Yuk. Aman. Oke, cing, kita sampai tujuan dengan selamat. Tidak mau nagih, tidak nagih. Komfor argonya 65.000 ya, bintangnya bintang 5, baik sekali. Selesai. Apa nih? Barang bagus. Kayaknya enakan di sini nyendernya di perumahan nih. Kita belok kiri aja, masuk rumah orang kayak masukin aja deh. Kita nyantai nyender, mau kencing cing. Aduh, gua mau kencing banget ini. Di sini daerah apa ya? Orderan kagak ada yang masuk. Di sini perbunyian agak seret ya. Wow, sekarang udah siang, udah baru dapat duit setengah M nih. Ini nyari 5M gimana caranya ya? Anyep di mari ya.
Aduh. Geser dah. Grade-nya juga gak bunyi. Oke, cing, kita geser dulu nih. Kita geser ke sini nih, kayaknya ada kehidupan di sini nih. Tuh, kan ada kehidupan kan tuh. Waduh, bener nih, kita bawa dulu lah yang ini dah. Yang penting ada kehidupan dulu nih, ada perbunyian di mari nih. Tujuannya ke Majestic, cing. Tuh, Majestic nih. Enggak apa-apa dah, yang penting ke Pelbak nih. Kita nyantai di sini dulu deh. Posisi nggak ada harting, cing. 24.000. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita gas yang ini, cing. Nah, grabnya kita open dulu dah. Langsung masuk nih bandalanya. Ya udahlah, cing, gas aja dulu, cing. Curhat belakangan. Cepet tahu arah bloknya mah ada orderan nih. Kita nyari argo-argo yang cepet, 2 kali 3 kali cepenya. Kita mental dulu nih. Ini kayak deretan-deretan rumahnya Andre Taulani, cing. Bang, F2 ini benar. Kanan ya, langsung aja atas mundur, boleh. Majestic. Iya. Pasar. Siap. Nah, sini aja nih, pas banget. Nih, sini lagi sepi nih. Terima kasih banyak. Ya. Yuk. Enggak ada yang ketinggalan, aman? Ya. Oke, okay, alhamdulillah, cing, sampai dengan selamat di Pasar Majestic. Orderan masuknya kecil-kecil di sini ya. Ini bakso opir amatir ada di Blok M, cing. Tumben-tumbenan nih, suruh main di Jakarta aja udah lu, jangan kemana-mana. Kalau sepi, ya sepi lah, kagak ada Bekasi di sini mah. Di sini mah agonya betok semua. Pasar Majestic aman, lanjut sampai tujuan dan tidak. Argonya 24.000, halus ya, bintang 5. Berat. Oke, dilanjut dengan si bandalanya nih, bandalanya. Grabnya bandala. Bensinnya, cing, ya seh. Wow. Bensinnya, cing. Aduh. Kita geser, cing. Tadi Bang Somad di sono, cing. Posisinya kalau sekarang udah jam 12 ya. Tadi Bang Somad di sini nih. Anak kemarin kok nggak ada ya? Mana dia ya? Eh, Bang Somad, di mana kamu? Oh, udah geser dia di KPK lagi, malah di belakang belakang ini mah di kuburan TPU. Eh, demen banget di kuburan si Somad. Gue bingung, katanya di Blok M sepi, dia ngapain ke kuburan, kuburan makin sepi lagi. Ih, kadang-kadang si Somad mah. Alhamdulillah, cing, dapet bandala. Hiu. Jemputnya deket, jemputnya halo, alhamdulillah, cing, ya masya Allah, bandala. Tapi nggak harting, cing, tuh nggak harting ya. Ya udah nggak masalah lah, yang penting cepet nih, pas nih kita nyari cepet. Semoga turun lagi dapet. Lampu merah itu kayaknya jemputnya di situ. Luncur. Oh, Pak, di samping. Oke, siap. Mas. Siap, Abang Ferdi. Ya. Oke. Terminal 3. Oh iya, Bang punya e-money flash gitu? Enggak ada. Oke, nanti sekalian aja nah, di masukin begini. Siap. Oke, Bang. Masukin aja ya. Siap, Bang. Terima kasih banyak. Aman, gak ada ketinggalan? Aman. Yuk, makasih banyak.
Alhamdulillah cing, sampai dengan selamat di terminal 3 cing, 3. Dilanjut sampai tujuan dengan selamat dan iya mau nagih halus. Dan jangan lupa bintang 5 cing, halus cing. Aman. Wah, tripnya udah banyak banget ya. Posisi di terminal 3 Citilink, apa nih Pelita Air. Ini rame banget. Yang turunin penumpang, ngedrop, pokoknya rame banget tuh, lihat aja pada ngantri tuh. Kita mau keluar aja susah, ya kan? Alhamdulillah cing, kita dapat orderan cing. Alhamdulillah. Tujuannya menuju ke Mampang cing. Wih, Mampang kantor nih. Ke Bangka ini, ke Bangka. Harganya 68.800 ya, alhamdulillah cing, 68.000. Yang penting ke arah Jakarta cing. Alhamdulillah cing. Keluar tol kita dapat order, disambut. Putuskan untuk natas ke Pantai Indah Kapuk, ternyata Pantai Indah Kapuk ada kehidupan dan perbunyian, akhirnya dapat ordernya, orderan gitu kan. Ya alhamdulillah cing, yang penting ke Jakarta. Kasih sih. Oh, enggak apa-apa. Pokoknya ke Bangka lah ya. Oke, siap. Kakak ada emannya enggak flash? Enggak ada. Oke, siap. Pakai punya saya, masukin di aplikasi aja ya. Iya. Pulang kerja nih kak? Iya. Ya sana. Bisa. Oh, tapi okay. Agak riwa sih jalanannya. Oh, oke, okay, siap. Makasih banyak. Makasih, Bang. Yuk. Ada ketinggalan aman ya? Oke, cing, alhamdulillah sampai dengan selamat di Mampang, Bangka. Sampai tujuan dengan selamat dan jangan lupa tagi tolnya cing. Bintang 5 cing, alhamdulillah cing, kasih bintang 5. Halus. Ya, kalau boleh tahu, udah punya pacar? Belum. Oh, belum punya pacar, guys. Yeah. Belum punya pacar. Baik. Titik jemput sesuai map ya. Mau tunggu back saya kesana. Segera apa? Bayar pakai GoPay enggak apa-apa kan? Kenapa nih? Barusan aku di cancel terus katanya. Mohon tunggu gara-gara ubah metode pembayaran GoPay. Enggak apa-apa kak, makasih ya Mas. Ihiu nih, siapa ini? Waduh. Cepet ya, nanti aku kasih lebih. Alas! Cepetnya menuju ke Gandaria nih. Kita deket nih, cing, enggak masalah kita bawa cing. Deket banget tuh tujuannya. Kecil sih 39.200, kenaikan tarif 15.000, perkalian 1,66. Lihat dari situasi jemputnya 2 kilo cing. 2 kilo. Deket sini, deket. Jemputnya deket. Yuk kita gas. Ternyata di sini cing, lampu merah ke kanan cing. Ini lagi di Permata Hijau. Rumah sakit Permata Hijau kiri, kita Kebayoran Lama kita ke kanan, masuk lagi dan nyampe. Sekali lagi Indra Pavski, semoga hari ini menyenangkan. Simak terus videonya sampai habis. Halo, Kak. Iya. Kak yang mananya ya, Kak? Ikutin map aja nih. Saya udah masuk komplek. Sampingnya sekolahan sih sebenarnya. Nih. Lihat aku enggak lagi berdiri. Oke. 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 Iya. Bisa. Oke. Mau minta ke laundry dulu ya? Ke laundry dulu. Itu deket kok tadi pas mau masuk gang sini. Oke. Kamu mau duduk depan? Hah? Duduk depan, Kak? Gak usah lah. Oh. Aduh Mas, aku kesel banget. Kesel kenapa? Tadi kan udah pesen Grab. Yes. Nah,
tiba-tiba di cancel gara-gara tuh aku ganti metode pembayaran jadi GoPay dan dia tuh nggak ada bilang kan. Emang biasa kan kayak gitu kan, aku jarang megang cash, so aku bilang kayak udah naik aku ganti ya, udah nyampe apalagi chatting-chattingan deh, udah naik, aku udah naik, udah setengah jalan sampai situ, sampai depan. Terus dia bilang, aku bilang, Pak, aku bayarnya pakai GoPay ya. Terus dia bilang gini, ya Mbak, kenapa nggak bilang dari awal kalau kayak gitu, saya mau beli bensin dulu. Udahlah turun aja Mbak, aku langsung diturunin. Terus kayak, ih, sialan banget. Lah, karena sebekan Bapak juga nggak bilang, aku bilang gitu kan. Oh, iya, iya. Oh, terus, udah setengah jalan terus diturunin. Terus iya, kakak balik lagi jalan kaki nih? Iya, aku udah di depan tadi, kesel banget. Ampun deh. Keras banget hari ini ya? Hah? Keras banget ya, keras. Ya udahlah, sabar aja. Iya, tapi nanti aku kalau udah antar laundry aku minta cepet ya, Mas. Siap. Ini mau kemana sih? Mau kerja? Aku mau nongkrong. Hah? Apa mau nongkrong? Mau nongkrong aja. Oh. Tunggu bentar deh. Ini soalnya enggak bisa muter balik, saya mundur jalannya. Oh iya. Gua maklum deh. Kecil soalnya. Ngekos di sini? Ini aku lagi di rumah temen aku. Oh. Main. Oh, masih sambil nge-vlog gini ya? Nanti di-postin di mana biasanya? Saya di YouTube, di TikTok, di sama di Instagram. TikTok. Oh, nanti follow di TikTok aku ya biar aku lihat. Oh, di-follow guys. Oh, iya. Oh, iya, kalau mau tahu namanya siapa? Oh, aku namanya Dewi. Oh, Dewi. Salam kenal ya. Salam kenal. Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku. Masnya siapa? Saya Indra Papski. Oh, Mas Indra. Indra, iya. Oh iya, pakai ini. Oh iya, pakai seat belt ya. Seat belt karena mobilnya berisik banget. Sorry ya. Iya. Oh iya, suka main TikTok gitu. Suka. Oh, aku suka banget. Banget banget ya. Iya, enggak terlalu banget ya. Instagram, kalau Instagram bisa Instagram. Ada? Sering suka suka kreator apa suka nontonnya? Instagram. Iya, apa TikTok juga, apa kreator juga kakak nih? Enggak, aku enggak konten kreator. Biasa aja sih kayak aku suka post TikTok biasa gitu loh. Oh, oke, yang tren gitu ya. Ya, ini TikTok aku. Oke, guys, TikTok-nya lumayan, guys. 3.000. Namanya siapa tuh lupa? Dewi. Iya. Tadi ngobrol-ngobrolin online tadi. Itu pertama kali crash di situ, diturunin gitu di jalan. Sumpah, aku itu pertama kali sih dapat kayak gitu. Diturunin tengah aja di situ terus cek coklat sama drivernya. Iya, abang-abangnya tuh kayak, "Udah lah, Mbak, turun aja." Ya, tuh kayak aku mau nutup pintu kenceng kan juga takut ya. Kayak aku udah gamut banget. Ya udahlah, aku enggak ngomong kok. Udahlah, biarin aja aku lagi itu. Tapi kalau suka naik go-car-nya, suka naik mobil atau naik motor nih? Aku tuh lebih ke mobil. Lebih ke mobil. Soalnya kan ya aku udah make up, aku udah nyatok kan, nggak mungkin ya. Bener-bener. Terbang-terbangan. Kena debu gitu ya kan? Iya, maaf ya. Emang bukannya apa-apa gitu. Cuman, tapi pernah nggak order motor gitu? Pernah. Aku kalau order motor malam. Kayak nggak malam, hanya kepepet doang. Terus juga kayak aku yang nggak ketemu, yang harus rapi banget gitu loh. Oh, dia berhenti apa mau maju sih? Berhenti ya? Masnya asli mana, Mas? Saya aslinya Jakarta. Oh, Jakarta iya. Mana itu? Nggak jauh dari sini. Oh iya? Nggak jauh, udah pokoknya. Saya nggak bisa bilang, pokoknya nggak jauh dari sekitaran dari, sini. Dari sini? Iya. Oh, ini kakak di sini nggak kos apa rumah teman? Aku tuh sebenarnya orang sini juga. Cuman kan ini aku lagi main ke rumah teman. Oh, nggak jauh juga temannya di sini juga? Itu temannya yang tadi. Temanku rumahnya yang tadi itu. Oh, di situ. Iya, tapi agak ke sebelah sono lagi. Oke. Aku juga orang sini kok. Oh, enak di sini tempatnya. Iya, cuman aku orang sini, aku kuliahnya di Semarang. Terus ini lagi liburan, lagi libur kuliah. Kuliah Semarang apa? Semarang apa tuh kuliah universitasnya? Undip. Oh, Undip. Oh, yang negeri. Iya. Oke, berarti seleksinya bagus nih, pintar ini, guys. Enggak juga karena kan ini ya rezeki-rezekian gitu loh. Okay. Enggak masalah, bukan masalah biar ngambil, biasa aja, Mas. Ayo ngomong-ngomong ini buru-buru enggak ya? Semua buru-buru sih, Mas. Aku dari janjian tadi janjian sama pacar apa sama temen nih? Temen, aku udah ditungguin. Ya udah, enggak
nggak apa-apa lah. Maaf banget ya mas. Nggak apa-apa ya. Makanya tadi aku minta mas maaf ya buru-buru gitu. Udah buru-buru ditungguin terus kayak di cancel gitu. Aduh, mood aku tuh kan seketika. Iya itu berarti kayak, waktunya iya, kelar buang banyak ya. Iya. Udah tau kan kayak kalau grab mobil tuh agak lama ya, 10 menit gitu loh. Hai guys. Halo. Hai. Hai guys, tadi yang handphonenya agak lowbat soalnya pakai handphone, guys. Eh, makasih banyak lo kayak udah mau ngobrol-ngobrol sama Indra Papski. Oh iya, makasih juga ya. Iya. Seneng lo, aku kadang tuh aku tuh lebih apa? Seneng nemuin apa ya, driver yang kayak gini. Kayak jadi ke kitanya tuh ngajak ngobrol enggak diem gitu loh. Aku paling kalau diem tuh yang aku udah capek banget aku diem. Enggak. Maksudnya ini kan naik Gokar atau Grab gitu ya, taksi online. Diem sampai dari berangkat sampai pulang gitu. Pernah. Itu kayak udah capek banget. Meskipun kayak si drivernya ngajak ngobrol ya, terus aku kayak gimana ya, ya nggak niat gitu aku ngejawabnya. Oh, ya. Bukan yang nggak niat tapi nggak. Lebih apa? Suasananya kurang ini kali. Iya. Iya, terus kadang aku bilang sih ke drivernya, mas aku capek banget, aku izin tidur bentar ya, nanti kalau udah sampai kabarin ya. Aku bilang gitu, okay. Sih. Terus, oh iya mbak, maaf ya mas. Aku biasanya order itu dari nggak jauh dari sini aja ya, nggak jauh ya? Iya nggak jauh kok. Kalau di Jakarta di Jaksel ini nih, sukanya nongkrongnya di mana? Kemang. Random oh, ya? Kemang. Iya aku random aja Helen, sih. Helen. Tahu Helen? Iya. Aku tuh lebih pernah ke Helen. Pernah. Oh random aja ya? Iya jadi kayak nggak harus yang kesini ya, nggak harus yang di sini terus enggak. Jadi, paling favorit apa di Jaksel? Kemangnya, kalau Kemangnya di mana gitu? Kemang Village. Kemang Village. Iya di situ. Mall gitu ya? Iya di situ. Apa? Karena kan aku juga. Makan apa di sana paling enak? Aku biasanya kalau makan lebih ke sushi ya. Aku suka sushi sashimi. Sushi tei gitu? Iya. Sashimi. Gitu. Oh sashimi. Iya. Kenapa aku seneng nongkrong di Kemang Village? Karena kan itu ada banyak ya, kayak aku kan cewek juga. So aku tertariknya ke sosiolanya sih. View-nya bagus gitu? Iya, view-nya bagus. Sama lingkungannya bukan? Oh. Kalau Central Park? Suka juga. Central Park rame banget itu. Iya. Lebih rame. Tapi emang sih kalau Jaksel ya worth it lah. Eh ngomong-ngomong dia kuliah guys, kuliah di mana, di Semarang ya? Iya aku di Semarang. Iya. Oh Semarang semester tuh? Semester 5. Semester 5. Iya. Kalau boleh tahu nama TikToknya sama Instagramnya saya masukin di ini ya? Boleh? Oh boleh. Oke, makasih banyak. Oh ya ngomong kuliah tadi di Semarang itu kuliahnya akuntansi? Iya aku akuntansi. Apa nih? Berarti di sana merantau sendirian? Betul, karena aku keturunan Sunda, aku nggak ada. Oh Sunda? Iya Sunda. Bisa bahasa Sunda? Bisa banget. Banget. Orang tua aku dua-duanya Sunda semua. Aing ya coba kalau ngomong bahasa Sunda ya boleh? Boleh. Oke. Karena kan mas emang nggak ini ya, nggak nge ya. Kalau aku kan Indonesianya Indonesia Sunda gitu, nadanya bukan nada Betawi. Nggak sampai Sundanya. Sampai ketemu kakak itu sampai sekarang dia nggak ketahu saya kakak itu Sunda. Sunda. Iya. Kalau aku tuh kalau pas ketemu orang pasti orang itu udah selalu ngira Sunda ya gitu. Kalau Sunda itu, aing ini emang kayak begitu apa emang disengajain sih? Tergantung orangnya juga sih. Kan Sunda itu ada Sunda kasar, ada Sunda halus ya. Itu semua tergantung orangnya. Oh, tapi kakak tahu Sunda kasar, oh ini Sunda kasar seperti ini. Tahu. Logatnya bukan yang ininya. Tahu. Oke. Berarti kakak ntar ngomong pakai Sunda. Saya bahasa Indonesianya. Tapi mas ngerti juga nggak Sunda? Aku ngomong Sunda kayak. Enggak, saya yang tanya. Kakak yang jawab pakai boleh. Bahasa Sunda. Oh boleh. Tapi boleh. Jawabnya pakai bahasa Sunda. Iya oke. Okay. Oh ngomong-ngomong, itu sering order GoFood ya? Tadi aku juga pakai bahasa Sunda. Bahasa ya? Sunda. Sering banget. Sering banget. Makanan apa yang paling suka? Yang paling suka yang sering order kak? Kalau gitu. Aku teh sukanya teh makan ini apa tuh namanya, telur terus kentang. Restoran apa gitu yang sering di order tempatnya gitu? Oh ini enak apa nih. Ya? Enggak sih. Mana we? Gitu yang mana we? Yang kepengen aku makan aja yang mana aja gitu. Oke. Random aja aku mah gitu.
Oh berarti kalau Sunda kayak gitu ya, aing, aing apa aing? Aing. Tapi aing itu menurutku kasar. Oh aing kasar. Aing kasar kayak gua gitu, gua aku beda kayak gitu. Gua, iya kayak gua gitu. Kalau bicara kayak gua ya. Kalau aing itu saya gitu, bukan. Aing itu saya, kalau sia itu kamu. Soalnya oh saya... iya aing gitu. Aing lagi di sini ya. Kayak oh, berarti... aku biasa lagi tanya gitu. Kamu lagi di mana, Dew? Ini kan aku tanya juga kan. Kamu lagi mau kemana? Aing ini aing lagi mau ke Radio Dalam gitu. Sama siapa, Mane? Aing sama teman-teman aing ih gitu. Iya, iya. Aing lama mau ntar sini, lama enggak? Di sini? Aduh, kurang tahu ya. Paling jam 10 aku udah cabut lagi deh. Cabut lagi, yeah. Balik lagi. Iya. Yeah. Pulang. Iya, yeah, pulang. Ntar kabar-kabar aja. Oh, boleh. Ada kan di sininya? Kalau kan nomor WhatsApp-nya. Oh, nomor WhatsApp. Enggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Oh iya, ngomong tempatnya tahu enggak? Dekat lagi sampai. Di mana ya? Depannya Guardian itu loh, Mas. Ada sebelah kanan, sebelah kiri. Kanan deh kayaknya. Oke, ada pelan-pelan aja. Ke depan Guardian. Enggak jauh dari sini soalnya. Tujuh ya? Oke. Okay. Eh, udah mau nyampe malah nih, guys. Tapi makasih banyak loh. Oh, ya. Aku juga. Ngobrol. Makasih ya, Mas. Oh, tempatnya Guardian ini. Guardian mana sih, Mas? Guardian. Iya. Ini pokoknya, oh, ini kayaknya deh. Mana? Lalu sebelah kiri. Ini bukan ini, Mas. Tulisannya Guardian. Oh, apa ya? Kemarin tuh ya? Aduh, bilang lagi. Enggak, namanya apa? The apa ya bentar-bentar wait ya nama yang buat tempat oh, ini yang kakak nongkrong kak kalau boleh tahu udah punya pacar belum oh belum punya pacar guys yeah. Belum punya pacar belum aku belum punya pacar masih single kuliah di Semarang merantau sendiri di sana kebetulan lagi liburan nih guys betul liburan Agustus kuliah lagi karena lagi masa-masa liburan. Iya. Yeah. Semester 5, dikit lagi 6 tesis kelar sidang. Selesai. Gitu. Ini nih. Apa pencet aja? The house. Kita udah sampai, guys, tapi lagi bingung tempatnya di mana. Aku lupa. Bentar ya, maaf ya, Mas. Enggak apa-apa. Oh, enggak punya Google Map? Oh, punya aku, tapi harus di-update dulu deh. Aduh, enggak apa-apa. Itu ada namanya enggak tadi namanya apa? Kopi aja, kopi paste aja. Namanya apa tempatnya? The Dose. Oh, The Dose. The Dose. Ini 40 meter dekat. Oh, ini The Dose House. Kayaknya di belakang kita deh. 1 menit. Oh, iya. Itu. Di belakang ya? Aku. Saya ngelihat. Oh iya. Makasih ya, Mas. Iya, maaf ya. Eh, nanti pulangnya gimana tuh? Pulangnya? Aku pesen ini ya. Apa? Kabar-kabarin aja oh, kalau mau lagi. Iya. Makasih ya, Mas. Kalau saya muter balik dulu. Ini makan acara makan atau acara apa nih? Ini aja sih. Oh, hangout aja, Iya, oke. Aku buka ya situnya. Apa-apa? Oke, makasih banyak Kak Dewi. Betul. Makasih ya, Mas. Makasih ya udah dianterin. Makasih banyak. Oh iya, ini mic-nya. Oh my god. Aku lupa, sorry banget. Oh, makasih banyak. Makasih ya. Makasih banyak. Sampai ketemu kembali. Iya. Mas, boleh depanan enggak? Lombang, aku pakai heels. Oke. Oh, pakai heels. Iya. Yeah. Mana, masih bisa? Oh, bisa. Iya, makasih banyak. Makasih ya. Yuk. Mari. Yuk. Oke guys, kita ketemu sama Dewi guys, yang baik hati. Waduh, baik hati banget Dewinya. Mau ngobrol sama Indra Papski loh. Sampai dengan selamat di Radio Dalam. Oke guys, kita sampai tujuan dengan selamat alhamdulillah dan tidak. Bintangnya pasti bintang 5 dong cing, bintang 5. Oke, kita lagi berada di Radio Dalam nih cing.